Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Ustazah Ira. InsyaAllah pada hari ini Ustazah akan ajar mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 3. Hari ini kita akan belajar bidang ibadah, iaitu bersuci daripada hadas. Harap adik-adik tahun 3 bersedia ya untuk belajar. Baik. Harap adik-adik bersedia dengan buku teks muka surat 80 hingga 81. Sebelum kita mulakan pembelajaran, eloklah kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baiklah adik-adik, sebelum kita teruskan pembelajaran, eloklah kita mengetahui apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Baik, di akhir pembelajaran, adik-adik boleh menyatakan maksud hadas dan juga pembahagiannya. Yang kedua, di akhir pembelajaran juga, adik-adik boleh menyatakan hukum bersuci daripada hadas besar berdasarkan dalil nakli. Baiklah adik-adik, mari kita teruskan tajuk bersuci daripada hadas. Apakah yang dimaksudkan dengan hadas? Hadas ialah kekotoran maknawi pada diri seseorang yang menghalang sahnya ibadah yang disyaratkan bersuci. Contohnya, solat, tawaf dan menyentuh Al-Quran. Mesti adik-adik tak faham lagi kan? Baik. Ustazah jelaskan dengan lebih mendalam lagi. Kekotoran maknawi adalah kekotoran yang tidak dapat dilihat oleh panca indera. Baik, Ustazah bagi contoh. Kalau kita terlihat najis, najis adalah kekotoran hisi, iaitu kekotoran yang dapat kita lihat. Kalau kita lihat bangkai ataupun darah, itu adalah kekotoran yang dapat dilihat oleh panca indera kita. Dapat dilihat oleh mata kita. Itu adalah kekotoran hisi. Berbeza dengan kekotoran maknawi. Kekotoran maknawi yang tidak dapat dilihat oleh panca indera. Baik. Ustazah cerangkan. Sekiranya adik-adik selepas membuang air kecil, ya, setelah membuang air kecil, keadaan adik-adik setelah membuang air kecil itu adalah dalam keadaan berhadas. Sehinggalah adik-adik mengambil wuduk, barulah adik-adik berkeadaan suci. Maksudnya terangkat hadas kecil adik-adik. Okey, saya bagi contoh lagi. Contohnya adik-adik terkentut. Ha, baik. Apabila kita terkentut, orang kata batal air sembahyang. Betul? Ya. Ketika itu kita berhadas kecil. Ya? Sebab-sebab berhadas kecil ni, buang air besar, buang air kecil, terkentut, terkena najis. Baik, nanti kita akan belajar. Ya? Hadas terbagi pada dua. Sebentar lagi Ustazah akan terangkan hadas terbagi pada dua. Cuma Ustazah nak jelaskan maksud hadas itu. Ya? Baik. Seperti yang Ustazah katakan tadi, apabila adik-adik setelah membuang air kecil, membuang air besar, terkentut, selagi adik-adik tidak mengambil wuduk, maka adik-adik dalam keadaan berhadas, iaitu dalam keadaan kekotoran maknawi. Keadaan kita. Faham eh? Dalam keadaan. Dan keadaan kekotoran maknawi ini, ya, Ustazah bagi penjelasan untuk hadas kecil. Ya. Begitu juga untuk hadas besar, ya. Kita akan bersih setelah kita mandi wajib. Baik, Ustazah akan masukkan bahagian hadas sebentar lagi. Baiklah adik-adik, kita lihat pembahagian hadas. Hadas terbahagi kepada dua, iaitu hadas kecil dan juga hadas besar. Hadas kecil, caranya untuk kita bersuci ialah dengan berwuduk. Manakala hadas besar, caranya kita bersuci ialah dengan mandi wajib.
Seperti yang Ustazah jelaskan tadi, apabila adik-adik telah pun membuang air kecil, telah membuang air besar, telah terkentut, telah terkena najis, iaitu perkara-perkara yang menyebabkan adik berhadas kecil, maka untuk suci menunaikan ibadah, adik-adik perlu berwuduk. Ya, untuk menunaikan ibadah, contoh yang saya bagi tahu tadi, ibadah solat, ibadah tawaf, memegang Al-Quran, membaca Al-Quran, adik-adik kena berwuduk. Dan apabila adik-adik berhadap besar, ada sebab-sebabnya kenapa kita berhadap besar, maka adik-adik perlu mandi wajib. Ha, mandi wajib ni bukan mandi badi biasa. Kita akan jelaskan nanti. Baik? Baiklah, apakah hukum bersuci? Hukum bersuci adalah wajib. Ya, Allah telah terangkan di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum junuban fattahharu. Maksudnya, jika kamu berjunub, maka bersucilah. Baiklah adik-adik, Ustazah telah jelaskan maksud hadas dan juga pembahagiannya, dan Ustazah juga telah jelaskan hukum bersuci daripada hadas besar dan dalil nakli yang terdapat di dalam Al-Quran. Ya, Ustazah ulang balik, apakah yang dimaksudkan dengan hadas? Hadas ialah kekotoran maknawi pada diri seseorang yang menghalang sahnya ibadah yang disyaratkan bersuci. Iaitu apabila kita dalam keadaan berhadas, dalam keadaan kotor secara maknawinya, maka ketika itu kita terhalang daripada melakukan ibadah solat, tawaf, menyentuh Al-Quran. Ya, dan untuk membolehkan kita solat, tawaf dan menyentuh Al-Quran tadi, kita hendaklah mengambil wudu. Dalam keadaan berhadas besar, kita hendaklah mandi wajib. Baik. Untuk bahagian yang kedua, Ustazah akan jelaskan apakah perkara-perkara yang menyebabkan kita berhadas besar. Ya, dan Ustazah akan jelaskan cara-cara untuk kita mandi wajib. Ya, untuk kita suci daripada hadas besar dan melakukan ibadah-ibadah yang lain. Ya. Yeah? Dan Ustazah harap adik-adik boleh menyatakan pembahagian hadas tadi. Ada dua, iaitu hadas kecil dan juga hadas besar. Dan adik-adik juga boleh menjelaskan dalil nakli yang terdapat dalam Al-Quran. Ya. Yeah? Baik. Sampai di sini saja pembelajaran kita bahagian yang pertama, bersuci daripada hadas. Ustazah harap selepas ni adik-adik akan menonton di bahagian yang kedua, iaitu apakah sebab-sebab yang membolehkan seseorang itu berhadas besar, dan apakah perkara-perkara yang tidak boleh seseorang itu membuat melakukan ibadah ketika ia berhadas besar, dan tata cara mandi wajib, dan apakah kepentingannya di bahagian yang kedua nanti. Baik, sekian daripada Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.